Yang mengubah skor laga ini adalah bukti komunikasi elektronik. Kalau itu dibuka, dihadirkan ke ruang hukum, bahkan secara luhur oleh Polri sendiri, maka tidak tertutup kemungkinan simpulan kita tentang kasus Cirebon 2016 akan berubah, dan nasib terpidana akan berbalik arah. Di rakyat bersuara yang hari ini mungkin adalah hari terakhir untuk beberapa saat ke depan ya. Saya menemukan hal yang menarik di sini dari Bung Reza Indragiri. Jadi koreksi kalau saya salah ya, saya ingin sedikit menyimpulkan ya dari apa yang Anda sampaikan tadi. Jadi ada dua handphone yang kemudian ditulis dalam berkas uh, pembunuhan. pemenuhan. Salah satu berkas siapa itu? begini ya, begini supaya tidak keliru. Ada dua dokumen, sebutlah ada dua dokumen. Dua dokumen, oke. Okay. Dokumen. Dokumen A kita sebut sebagai daftar alat bukti. Ya. Dokumen B kita sebut sebagai hasil ekstraksi data. Oke, data ini digital. yang ada di ekstraksi data. ya sekarang saya mau bicara tentang daftar alat bukti dulu. Oke, sebentar ya. saya saya mau jelaskan dulu. Ya. Jadi ada dua handphone, nanti Anda silakan, ya. silakan tambahkan ya. Ada dua handphone, Hadi dengan pacarnya. ya Dia berbicara tentang rencana pernikahan. Betul. Tapi kemudian dua handphone ini, katakanlah nomor A dan nomor B, di dalam berkas ditulis rencana pembunuhan antara Sudirman dan Sakatatal untuk membunuh Eki. Di dalam padahal isinya hanya sebenarnya pacaran antara kadi kata -kata kata -kata. dan pacarnya. Isi halaman 65 yang menyebut-nyebut bahwa seolah ada SMS antara Saka tatal dengan Sudirman, ya. itu tidak didukung oleh bukti ekstraksi data. Bukti ekstraksi dari handphone tersebut. Dari handphone. Yang ada dalam bukti ekstraksi data digital adalah komunikasi antara Hadi dengan pacarnya, yang sama sekali tidak bicara tentang pembunuhan atau rencana pembunuhan. Apa, -apa. padahal nomornya? Nomor itu, itu aja, jadi. Kita pantas bertanya. Betul ya, nomornya nomor itu-itu aja ya? Dua itu aja? Iya, dibukti ekstraksi data nomornya. Tidak ada nomor lain, hanya dua nah, nomor, nomor handphone tidak itu Tidak ada aja. bukti, tidak ada nomor-nomor Sudirman dan Sakat Tatal, Apalagi okay, atau siapapun yang mau perbincangkan tentang Jadi kalau dibuka, ada. Anda meyakini betul itu isinya adalah rencana pernikahan ya, antara Hadi ya. dan pacarnya. Sehingga bukan saya, rencana pembunuhan seperti yang ada dalam berkas. Bukan, bukan, Lalu sehingga. kenapa ditulis seperti itu dan apa tujuannya? Apa kecurigaan Anda? Berarti kuat dugaan saya isi halaman 65 tentang konon SMS antara Sudirman dan Saka Tatal adalah informasi rekaan belaka. Yang diperoleh barangkali dengan cara-cara intimidasi kah itu, iming-iming kah itu, deception atau tipu muslihat kah itu. Intinya isi halaman 65 adalah mengandalkan pada keterangan. Dan itu semua dijadikan bahan pertimbangan putusan hakim. Tepat. Sayang beribu sayang isi halaman 65 tentang konon SMS tersebut itulah dijadikan pertimbangan oleh hakim untuk memutus benar adanya sudah terjadi pembunuhan berencana. Padahal tidak ada bukti komunikasi elektroniknya. Ini kalau benar fatal sekali. Nanti saya tanyakan kepada Pak Rianto ya, dan juga. Karena Pak itu Pak. saya katakan tidak semata-mata handphone Hadi dan pacarnya yang semestinya diekstrak oleh Polda Jabar. Tapi seluruh gawai para tersangka ditambah lagi dengan gawai kedua korban juga harus dapat perlakuan yang sama diekstrak sehingga kita peroleh informasi serinci-rincinya tentang siapa dengan siapa berkomunikasi tentang apa pada jam menit detik keberapa baru dua nomor handphone Anda sudah menemukan kejanggalan yang luar ah. biasa. Teringat. sehingga anda menyimpulkan ketika semua dibuka ya. maka hasilnya akan berbeda dengan putusan tiga pengadilan betul seandainya anda yakin seluruh... sekali lagi anda saya menanyakan anda yakin dengan jawaban anda nalar keilmuan saya membuat saya yakin untuk mengatakan kalau bukti komunikasi elektronik serinci-rincinya ditemukan lalu dibuka ke ruang hukum maka sekali lagi simpulan kita tentang kasus Cirebon 2016 akan berubah dan nasib para terpidana akan berbalik arah dari terpidana seumur hidup menjadi manusia bebas merdeka. Dari terpidana seumur hidup menjadi manusia bebas muri. Anda sebagai psikolog forensik meyakini itu? Saya meyakini itu dengan nalar keilmuan saya. Sesungguhnya kita baru bicara sebatas tentang bukti komunikasi elektronik para tersangka. Kita belum bicara bukti komunikasi elektronik kedua korban. Yaitu almarhumah Fina dan almarhum Eki. Perlu saya sampai ke sana? Silahkan. lagi. gini. Pada awal bulan Juni, sekitar awal bulan Juni, saya bersama diskursus.net melakukan bincang-bincang dengan kakak almarhumah Vina. Namanya Mardiana. Kurang lebih namanya itu. Kakak dari almarhumah Vina. Marliana, ya. Marliana Disebutlah ya. oleh sang kakak bahwa pada hari itu ada dua orang teman Vina yang datang. Satu gemuk, satu kurus, ya. Mega dan Widi, kami di diskursus berpikir boleh jadi mereka inilah yang mengetahui jam-jam terakhir, bahkan mungkin menit-menit terakhir, terkait dengan meninggalnya almarhumah dua orang itu. Lalu, diskursus melakukan penelusuran di Cirebon, bolak-balik ke sana kemari, akhirnya bertemu dengan dua nama, yaitu Widi dan Mega. Mega. Betapa terperanjatnya kami ketika kami berbincang dengan Widi dan Mega. Mereka mengatakan bahwa selepas jam 22 masih ada komunikasi antara Vina, Widi, dan Mega. Satu yang mereka ingat. Dalam komunikasi-komunikasi di menit-menit kritis itu, katakanlah demikian, Widi menggambarkan Vina dalam kondisi bersuka cita. Ya jam 22.05. Sekitar, sekitar itu, sekitar ya. itu. Bersuka cita. Tidak tampak indikasi apakah Vina dalam kondisi takut, terteror, dikejar-kejar orang, mencari pertolongan, membutuhkan bantuan. Tidak ada indikasi ke sana. Tapi suasana hatinya riang gembira. Tambah lagi, eh, tidak ada Komunikasi yang mengindikasikan bahwa pada saat itu mereka dalam kondisi atau situasi marah bahaya yang perlu direspon okay. selekas-lekas. Apa yang Anda mau sampaikan di situ? Satu, apakah benar selepas jam 22 sampai kemudian Suroto mengaku menemukan jasad kedua korban dalam kurun waktu sekian menit itu saja masuk akalkah kalau kita bayangkan sudah terjadi penganiayaan, perkosaan massal, pembunuhan ya. secara berkelompok dan memindah-mindahkan jasad ke sekian titik dalam waktu hanya sekian menit. Sekali lagi, sejak komunikasi terakhir antara Vina, Widi dan Mega 2205 ditemukannya jasad kedua korban 2215 jadi iya. dalam waktu kurang lebih 10 menit, 10 menit. Tapi kan artinya begini, ini bisa saja ada salah satu yang bohong. Tepat. Tidak tahu. Tepat. Betul. Nah, saya ingin konsekuen dengan yang ingin saya katakan. Bisa saja keterangan ini disampaikan oleh Widi, Mega, dan Suroto itu informasi yang tidak valid. Saya konsekuen ya mengatakan sejak awal bahwa saya orang yang skeptis terhadap keterangan. Oke. Okay. Karena itu, untuk menakar apakah informasi atau tepatnya ingatan Widi, Mega, dan Suroto itu valid atau tidak. Bukalah komunikasi elektronik kedua korban. Hmm. Kalau gawai eki terlebih Vina dibuka, akan tampak sungguh-sungguh. Pada menit keberapa sesungguhnya komunikasi itu terakhir kali dilakukan oleh Vina dengan kedua orang teman. Dan itu bukan hal sulit. Dan tidak hal sulit. Sekarang pun bisa dibuka Namun, 2016. 2016 saja sudah berhasil dibuka, apalagi sekarang. Perkiraan saya. Walaupun setelah 8 tahun masih bisa dilihat. Perkiraan saya ya, ini perkiraan. Pada tahun 2016, Polda Jabar barangkali sudah punya data serinci-rincinya tentang komunikasi antara siapa dengan siapa tentang apa pada menit, jam, detik berapa. Termasuk saya tahu juga cek lokasi. Ya, perkiraan saya sudah ada. Ya. Tapi kenapa tidak kunjung dihadirkan di ruang hukum? Kenapa? Saya tidak tahu jawabannya. Tetapi, tetapi, jadi saya tidak dalam, menyimp, dalam posisi menyimpulkan ya. Ini mengacu pada sebuah referensi bacaan ya. yang saya punya. Nah, tentu saja bisa saja diuji. Gitu ya. Teringat oleh saya bahwa di sejumlah negara, organisasi kepolisian mereka dengan inisiatif sendiri membentuk apa yang disebut sebagai Conviction Integrity Unit. Conviction Integrity Unit ini dibentuk untuk melakukan eksaminasi. Pemeriksaan. Okay. Pemeriksaan sejak awal terkait kita telah keliru dalam memproses hukum ini pada aspek yang mana ini inisiatif sekali lagi dari organisasi kepolisian ya. Tidak didesak oleh masyarakat, tapi organisasi kepolisian melakukan itu. Nah, uniknya Mas Aiman, setelah sekian lama bekerja, lalu dilakukan studi, ditemukan dua simpulan. Bahwa kesalahan otoritas penegakan hukum dalam mempidana orang, terutama sekali disebabkan oleh dua hal. Pertama, kesengajaan penyidik untuk menutup nutupi bukti yang bisa meringankan terdakwa. Pertanyaan saya, pertanyaan saya, bukti komunikasi elektronik yang tidak utuh yang ada dalam berkas, apakah juga merupakan potret serupa bahwa penyidik pada tahun 2016 juga menutup nutupi bukti yang sekiranya dibuka akan bisa meringankan terdakwa? Tanda tanya. Faktor kedua yang menyebabkan terjadi kekeliruan dalam memidana orang adalah ketika proses pengungkapan kasus terlalu mengandalkan pada keterangan. Baik keterangan saksi maupun keterangan tersangka. Tanpa didukung. Lagi-lagi terpikir oleh saya, kenapa potret serupa seakan juga muncul dalam berkas kasus Cirebon 2016? Yang di rakyat bersuara ini pula sejak awal saya katakan saya mengendus kesan kuat, aroma yang kurang sedap bahwa kasus cirebon 2016 adalah potret penegakan hukum, potret ungkapan kasus yang terlalu mengandalkan pada keterangan, namun minim bukti saintifik. Pertanyaan-pertanyaan saya ini di kemudian hari ternyata dijawab lewat testimoni, bahkan bisa disebut sebagai otokritik oleh Kapolri sendiri. Ketika Kapolri General mengatakan bahwa tahun 2016 pengungkapan kasus Cirebon tidak sungguh-sungguh taat pada kaidah saintifik. Sehingga benar sudah. Inilah contoh, saya ulangi sekali lagi dan sekali lagi, inilah contoh betapa pengungkapan kasus yang terlalu mengandalkan pada keterangan tapi minim bukti saintifik. Oleh karena itu saya tandaskan, adanya barang bukti pengujian ulang terhadap sperma itu penting. Menghadirkan samurai, mandau, bambu atau apapun itu Siapa tahu di situ ada jejak darah korban, yeah. siapa tahu di situ ada sidik jari pelaku, itu juga penting. Tapi boleh jadi yang akan mengubah ritme pertandingan, yang mengubah skor laga ini adalah bukti komunikasi elektronik. Kalau itu dibuka, dihadirkan ke ruang hukum, bahkan secara luhur oleh polri sendiri, maka tidak tertutup kemungkinan simpulan kita tentang kasus Cirebon 2016 akan berubah. Dan nasib terpidana akan berbalik arah. Kita kembali saat lagi taplak sama kami rakyat bersuara.